Hello, hai, assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Wazu Studios. Pada hari ini aku berada di Ipoh, Perak di Brunei Zuan. Okeylah, aku ada satu soalan. Kalau orang pergi ke bandar Ipoh ni, apakah makanan popular yang akan orang cari? Apa dia? Asyik, itu je. Benda lain pula ada tak? Minum-minum lain. Ha, ada betul. Ada yang jawab betul tu. Okey. Okey. Betul lah jawapan dia tu. Iaitu mi kari Mat Jasak. Nak tahu kat mana? Ha, depan aku ni je. Okeylah, tak apa, belakang masa lagi. Jom aku bawa korang kita terjah mi kari Mat Jasak tu. Alright guys, let's go. Ha, sebelum tu kita kena lintas jalan raya yang agak-agak sibuk ni. Alright, ha tu dia. Ha tu dia. Ha tu dia tempat lokasi dia tu. Lokasi yang kita akan tuju. Alright guys, jom kita lintas jalan dulu. Okay, so aku punya hidangan dah sampai, mi kari dan juga mi kicap Mat Jasak ni. So jomlah kita try eh. Oh, panas-panas lagi ni. Oh. Nampak ada thumbs up. Actually aku makan ni pun saiz meja ni agak kecil. So memang dikelilingi oleh family aku lah. Ada anak aku yang malah kecil, wife aku dengan anak dua orang hero ni. So, kita shooting dalam keadaan yang apa? Mesra macam ni. So, kena terimalah apa-apa saja bunyi, termasuk dengan bunyi jalan raya kat luar tu jalan ni. Kereta lalu lalang kan. Oh, sedap betul punya kuah kari tu. Kita jom kita try punya mie pula. Warna mie ni ada sedikit merah. Lepas tu dalam ni juga ada beberapa fish ball. Ini fish ball. Banyak ketul juga fish ball dia bagi. Apa lagi ada dalam ni? Ada tauge. Fish cake pun ada. Okey lah, tak boleh ngelasa lagi. Jom kita try. Memang padu betul punya mi kari ni. Oh. Actually kedai ni buka pukul 4 petang. So ni antara yang masih awal lagi kan. Ni pun dah berderet orang batu lah. Lambat sikit memang kena tunggu queue lah. Sebab meja yang dekat sini memang sangat-sangat terhad. Dia punya saiz fish ball dan fish plate pun bukan kecil-kecil yang halus-halus tu. Besar kedabak dia bagi. Memang perhati lah. Okey, untuk hidangan kedua aku nak try dia punya mi kicap ni. Sebenarnya mi kicap ni lah dia punya best seller. Ha, dia orang kata apa? Killer menu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia punya rasa mi kicap pun well balanced, perfect. Tak masin sangat. Ha, kan? Mesti korang tanya-tanya macam ni. Mi kicap ni masin tak kicap dia? Actually tak masin pun. Just nice. Okey, selain daripada mi kari dan juga mi kicap kat kedai ni, aku tengok menu kat sini ada dekat dia kata yang di menu goreng-goreng. Ada bihun goreng, mi goreng, kuih goreng pun ada. Nasi goreng aku tak nampak pula. Ada. Oh, ada ada. Ada menu nasi goreng juga. Nasi goreng ada, nasi goreng ayam, nasi goreng udang, nasi goreng sotong, nasi goreng daging. Uish, macam-macam juga lah eh.
goreng-goreng tu malam saja. Maknanya untuk petang macam ni, kita kena menikmati dia punya mie kari dengan mie kicap. Okey guys, cukup dah ada video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video ni daripada mula sampai habis. Terimalah video aku yang seadanya ni. Kita rekod dekat angle yang berlainan, suasana berlainan, barulah real life kan. Settle aku dah makan tadi, tiba-tiba tersempak dengan kawan lama pula kan. Alamak. Oh, ni dia. Saya ambil gambar gua. Mr. Hisham. Oi. Long time no see, eh? Ya, long time no see. Semenjak COVID ni lah kan? Agak COVID ni first time lah. Okay. Sebelum ni dah pernah pakai kat sini dah? Dah makan lah. Yeah. Macam mana rasa dia okey tak? Oh, terbaik abang. Terbaik ke? Eh? Ha. Sebab datang ni. Itu sebab datang ni. Repeat boleh tu. Repeat boleh. Ni kalau datang Ipoh tak kena apa, ni Daud Mat Jasah ni memang tak sah ke? Tak sah. Kena datang ni. Ni memang kena datang lah. Apa dia? Memang kena datang lah. Memang kena datang. Wajib datang. Wajib datang. Wajib datang. Oh, kalau berapa rating boleh bagi kalau dia punya mi kari dengan mi kicap tu? 4.5/5. 4.5/5. Yeah. Untuk dua-dua tu. Untuk dua-dua tu. Untuk dua-dua tu. Uh-huh. Habis mana pergi lagi dia punya 0.5 tu? Itu ada lagi-lagi power lah. Oh, ada lagi power lah. Tak boleh cerita sini tak lah. Tak boleh cerita sini, bahaya. Oh, dia jumpa lagi. Terima kasih. Terbaik, bang. Oh, dah sampai jam. Oh, macam gini eh. Macam gini. Marvelous, yo. Marvelous. Baik. Cantik. Cantik. Okay, right.